ya, Johar, Pasar Johar, Johar Baru, Semarang, pasar relokasi dari di samping Masjid Agung Jawa Tengah. Bakaran ini full ini. Bisa dilihat asap membumbung. Ini pada waktu Isya. Waktu Isya ya. Ini saya ambil dari ketinggian lantai 7 ini. Gedung tinggi ini ya. Ini dilihat sekitar. Langsung terlihat jelas Johar terbakar. Ya, ini gambaran Johar nih ya. Pak! Woi! Kebakaran! Ya. Ini sudah banyak suara tadi pemadam kebakaran datang. Ini saya mengambil gambar jaraknya sekitar 3 kilo ya. 3 kilometer dari titik Pasar Johar. Saya ambil situasi yang jauh, yang tinggi supaya kelihatan semua. Ya. Ini masih berlangsung kebakarannya. Ya, semoga tidak ada korban dan semua baik-baik saja. Ini situasi-situasi masih ini ya, terdengar ya. Di balik suara azan ada juga nih suara pemadam terus berdatangan. Kita tidak tahu berapa ini karena dari kejauhan. Berapa jumlah pemadam yang datang? Tapi kalau dari melihat eskalasi kebakarannya itu nyaris semua sudut sisi yang baru saja dibangun itu semua sisi, semua sudut anu terbakar semua itu. Merata. Terbakarnya merata. Jadi dari kotak itu semuanya tuh yang baru direnovasi semuanya itu merata. Asapnya bisa dilihat membumbung tinggi sekali. Nah, langit tinggi sekali di sana. Kita nanti akan menunggu informasi, semoga saja tidak ada korban yang jatuh. Jadi asapnya ini dilihat bisa dilihat ya sampai ke sana. Itu masih terlihat ya semoga ya. Itu yang putih-putih itu masih asap itu. Melebar terus. Yang putih-putih itu di langit gelap itu asap membumbung merata itu nyaris di atas kota Semarang nih semuanya. Ya, Lur, ini situasi dari dekat ini. Wah. Cukup mengerikan kebakarannya, bisa dilihat sendiri ini. Luar biasa. Semoga tidak ada korban ya ini. Nah. Pemadam kebakaran sudah banyak yang berdatangan di sini. Semoga tidak ada korban, semoga tidak ada korban. Ini Pasar Johar Baru, pindahan dari Pasar Johar Lama yang dibangun. Ini lokasinya di samping Masjid Agung Jawa Tengah. Ya. Di sampingku mesti kan ngidul. Breaking news. Ini Pasar Johar kobongan, Lur. Baru saja ini. Semoga tidak merembet semuanya. Ya. Sekian saja laporan saya.